السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد السابقين واللاحقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada petang hari yang mulia ini, saya akan bacakan hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Hadis yang ketiga yaitu tentang rukun-rukun Islam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Jadi hadits ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdullah. Abu Abdullah ini Abu Abdurrahman yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, putra Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah. Kunyahnya Abu Abdurrahman tadi. Beliau Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda buniyal islamu ala khams, bahwa Islam itu didirikan atas lima, di atas lima. Rasulullah memberikan contoh yang mudah kita bayangkan di sini. Dia umpamakan Islam ini sebuah bangunan, maka bangunan Islam ini didirikan di atas lima tonggak, lima asas. Jadi supaya kita mudah membayangkan sebuah bangunan yang mana tiangnya, tonggaknya itu lima di sana. Sehingga yaitu yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi ini hadis ini tadi itu menyebutkan tentang rukun-rukun Islam yang lima, yaitu yang pertama yaitu adalah mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dua kalimat syahadat tadi berisi tadi itu mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu mengucap dua kalimat syahadat. Ini berarti rukun Islam yang pertama tadi itu. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Bukan sekedar salat, tapi wa iqamis shalah, menegakkan salat. Artinya melaksanakan salat sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi kita salat ini disuruh, diperintah oleh Rasulullah mengikuti, mencontoh apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga di dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa aqimis shalah. Bukan Allah tidak mengatakan shalu, salatlah kalian, tidak. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Artinya laksanakan salat sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melakukan salat ini harus mencontoh dan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat ini yang wajib. Jadi kalau sedekah wajib namanya zakat. Jadi namanya zakat. Zakat adalah sedekah yang wajib. Sedangkan kalau sedekah saja bisa sunnah, bisa wajib. Tapi kalau sudah dikatakan zakat, pasti wajib ini. Kemudian yang keempat, wa shaumi Ramadan. Di sini terbalik sini, beda sini dengan yang kedua ya. Di sini disebutkan dulu yang wa hajjil bait dulu. Melaksanakan ibadah haji dulu. Sedangkan pada hadis yang kedua itu disebutkan puasa Ramadan dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa rukun Islam itu tetap lima, hanya tentang perpindahan tempat antara rukun yang keempat dan kelima bisa mana-mana saja. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, saya benar-benar mendengar Rasul mengatakan haji disebutkan terlebih dulu dalam hadis ini tadi itu. Sedangkan dalam hadis yang sebelumnya, hadis kedua, disebutkan puasa dulu. Tapi dalam hadis yang ketiga ini, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, saya yakin pasti bahwa Rasulullah menyebutkan ini haji dulu, baru kemudian yang kelima adalah puasa Ramadan. Jadi artinya tidak bertentangan hadis ini. Bisa disebutkan puasa Ramadan dulu, bisa disebutkan haji dulu, meskipun yang masyhur nanti haji adalah rukun Islam yang kelima. Ya. Jadi yang keempat sini melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, ke Mekah sana, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Bila kita perhatikan rukun Islam yang kelima ini semuanya berbeda sini. Yang pertama, mengucap dua kalimat syahadat. Ini harus dilakukan dengan lisan ini. Harus dilakukan dengan diikrarkan dengan lisan. Jadi bila ada orang yang non muslim, orang kafir, kemudian mengucap dua kalimat syahadat, maka dia diperlakukan sebagai orang muslim. Yang penting diucapkan dulu. Adapun hatinya, ini urusan Allah. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kita perlakukan sebagai orang muslim. Rasulullah mengatakan, nahnu nahkumu bidzahir, wallahu yatawallas sarair. Kami menghukumi seseorang itu berdasarkan yang zahir, penampilan, secara zahirnya saja. Jadi bila orang mengucap dua kalimat syahadat, yang asalnya orang kafir, mengucap dua kalimat syahadat di hadapan beberapa orang, maka dianggap sebagai orang muslim. Adapun hati, urusan Allah tadi ya. Kemudian yang kedua, wa ita'iz zakah. Ini rukun yang berkaitan dengan harta benda kita. Yang mengeluarkan zakat, kalau tadi harus diucapkan ikrar bilisan, yang ini berkaitan menyangkut urusan harta benda kita. Nah, di sini kemudian di sini yang tadi yang selanjutnya yaitu kedua iqamis shalah ya. Jadi pertama syahadat, iqamis shalah, itu zakat, kemudian bisa shaum Ramadan, bisa haji atau sebaliknya tadi ya. Jadi menegakkan salat, melaksanakan salat sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini campuran antara ucapan dan gerakan di sini. Salat itu yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Nanti ada lanjutannya, tapi tadi itu. Salat adalah perbuatan dan perkataan. Jadi tingkah laku kita, gerakan-gerakan dan ucapan kita yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Karena kaifiat maksusah nanti dengan cara tertentu, tapi tadi itu salat adalah gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan dari itu. Jadi berarti kalau salat ini berkaitan dengan lisan dan juga dengan gerakan kita. Adapun nanti zakat berkaitan dengan harta benda kita. Sedangkan kalau puasa Ramadan itu bukan melaksanakan, tetapi meninggalkan. Kalau puasa itu
meninggalkan segala sesuatu yang dilarang, yang membatalkan puasa. Jadi bukan melakukan, tapi meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari subuh, fajar, sampai maghrib. Jadi beda semua tadi itu. Kalau syahadat harus ikrar bilisan, sedangkan sholat ucapan dan gerakan. Sedangkan zakat berkaitan dengan harta, puasa bukan melaksanakan, tapi meninggalkan. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa tadi itu. Mulai dari subuh, dari fajar, sampai maghrib ya. Nanti dengan cara tertentu juga nilai ya. Adapun yang haji itu gabungan antara seluruhnya tadi itu, mulai dengan lisan, gerakan, semua hati masuk semua tadi itu, harta semua. Ini haji adalah gabungan daripada semuanya tadi itu. Jadi bila kita perhatikan rukun-rukun Islam yang lima ini secara zahir saja, beda dengan rukun-rukun iman. Kalau rukun iman itu berkaitan dengan hati, percaya kepada Allah, billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih. Jadi keimanan, keyakinan kita kalau iman itu tugas daripada hati, yakin kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab Allah, rasul-rasulnya ya, kepada hari akhirat dan kepada takdir. Semuanya ini berkaitan dengan hati. Tetapi kalau rukun Islam, semuanya berkaitan secara zahir. Jadi itu, nah, ini beza daripada rukun-rukun ini. Sedangkan ihsan itu gabungan antara yang tadi itu, rukun-rukun Islam dan iman digabungkan menjadi ihsan tadi itu. Di antara di hadis yang kedua dikatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu hendaklah kamu ibadat menyembah kepada Allah ka'annaka, seolah-olah kamu tarahu, menyaksikan Allah. Jadi gabungan tadi itu, ucapannya, gerakannya, hatinya, semua digabungkan jadi satu tadi itu. Itu adalah fa in lam takun tarahu, bila kamu memang tidak mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin menyaksikan Allah, maka yakinlah fa innahu yaraka, bahwa dia Allah ini melihat dirimu. Jadi tingkatan, kalau pertama tadi itu tingkatan al musyahadah, seolah-olah menyaksikan Allah. Sedangkan di bawahnya tadi tingkatan al muraqabah, tingkatan bahwa kita ini selalu diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Jadi di sini yang disebutkan dalam hadis yang ketiga ini adalah tentang rukun-rukun Islam yang lima tadi itu. Nah, ini harus kita sebagai orang Muslim mukmin harus tahu tentang rukun-rukun Islam yang lima, juga rukun-rukun iman yang enam ini harus tahu dia. Kemudian dari ilmu-ilmu rukun Islam ini tadi itu muncul ilmu-ilmu yang membahas tentang ibadah, muamalah, yang namanya itu fikih. Jadi fikih itu artinya ilmu-ilmu yang membahas tentang Islam tadi itu. Sedangkan yang membahas tentang iman itu ilmu-ilmu tauhid, akidah, apa itu ilmu yang membahas urusan hati, keyakinan kita kepada Allah. Dan gabungan Islam dan iman tadi itu muncul ilmu-ilmu tasawuf nanti. Jadi ilmu-ilmu tasawuf itu yang membahas tentang bagaimana tata cara kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi itu. Jadi dalam hadis ini yang disebutkan hanyalah rukun-rukun Islam yang lima tadi itu. Kemudian ini karena sekarang ini kita memasuki malam ke-10 dari bulan Rabiul Awal, maka saya juga diminta untuk menjelaskan tentang Maulid Rasul, tentang hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Kita malam ke-10 sekarang insyaallah ya, malam ke-10 dari bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam penanggalan Hijriyah Qamariyah. Rasulullah dilahirkan pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini menurut pendapat yang mu'tamad, yang masyhur. Meskipun ada yang beza, tapi yang masyhur, yang mu'tamad, beliau dilahirkan pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Berdasarkan ini banyak hadis. Kalau harinya insya Allah sudah pasti, tapi tanggal kadang-kadang ada beza pendapat ulama. Tapi yang ma'ud, yang masyhur, yang mu'tamad, tanggal 12 tadi itu. Sebab kalau hari Senin
itu baginda Rasulullah SAW pun itu memperingati hari kelahiran beliau. Jadi Rasulullah itu memperingati, mensyukuri hari kelahiran beliau dengan berpuasa setiap hari Senin. Dalam hadis sahih, Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa Anda selalu berpuasa pada setiap hari Senin?" Setiap hari Senin Rasulullah berpuasa sini. Dijawab, "Fihi ulidtu wa fihi ub'atsu alayya." Pada hari Senin itu saya dilahirkan dan pada hari Senin saya mendapat wahyu yang pertama, diangkat, dilantik oleh Allah sebagai Rasulullah ini pada hari Senin. Oleh sebab itu Rasulullah memperingati, merayakan, bersyukur atas hari kelahiran beliau setiap hari Senin beliau berpuasa tadi itu. Nah, ini ungkapan, jadi beliau mengutarakan rasa tasyakurnya ini dengan berpuasa setiap hari Senin. Adapun kita kaum muslimin di sini, di samping kita juga dianjurkan untuk berpuasa setiap hari Senin mengikuti sunnah Rasulullah, juga kita dalam merayakan Maulid Rasul, hari kelahiran baginda Rasulullah SAW ini, itu juga ada beberapa cara di sini. Di dalam kitab Al-Zakhair Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Dr. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah itu, beliau menyebutkan lebih dari 20 alasan mengapa kita ini diperintahkan, dianjurkan untuk melaksanakan atau memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Lebih dari 20 tadi itu. Saya akan menyebutkan sebagian saja, 3 insya Allah tidak lebih ini. Yaitu pertama, bila kita merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, berarti kita itu mengutarakan, menunjukkan rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita diperintahkan oleh Allah, bila kita mendapat karunia apa saja, kita harus mensyukuri karunia tersebut. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah mengumumkan kepada kalian semua ini, la in syakartum, apabila kalian mensyukuri karunia, kenikmatan yang kuberikan kepada kalian, la azidannakum, maka aku Allah benar-benar akan menambah karunia tersebut. Jadi kita diperintahkan untuk mensyukuri kenikmatan diberikan Allah kepada kita. Dan kenikmatan yang terbesar, karunia yang paling agung yang kita peroleh daripada Allah, itu dengan dilahirkannya baginda Rasulullah SAW pada 15 abad yang silam sebagai pembawa rahmatan lil alamin tadi itu. Sehingga semua karunia yang kita terima daripada Allah, terlebih-lebih kita dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah, kita dipilih oleh Allah menjadi orang mukmin muslim, ini suatu karunia yang sudah tidak ada taranya di sini. Yang terbesar, yang selalu harus kita syukuri tadi itu. Maka bila kita mensyukurinya, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian mensyukuri karunia yang kuberikan kepada kalian, aku Allah benar-benar akan menambah karunia tersebut. Ungkapan syukur kita itu hanya terdiri dari 3 hal. Jadi syukur dari apapun cuma 3 ini. Yaitu pertama, kita harus banyak bersyukur dengan lisan kita. Yang kedua, banyak bersyukur dengan hati, yakin bahwa semua yang kita terima karunia rahmat daripada Allah ini, kita yakin dengan hati kita bahwa semua datang daripada Allah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena langsung pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau seseorang mengandalkan kekayaannya, kedudukannya karena usahanya, maka dikhawatirkan sama dengan Qarun pada zaman itu. Innama utitu ala ilmin andi. Ini yang saya peroleh, kekayaan yang demikian banyak, kata Qarun, karena ilmu saya, karena usaha saya, perjuangan saya, bukan karena Allah ini. Jadi kemudian fakhasafna bihi wa bidaril ard, kami tenggelamkan ini Qarun dan rumahnya, harta yang tenggelamkan sana. Sampai sekarang bila ada harta yang kita dapatkan peroleh dari tanah, namanya harta Qarun. Jadi harta Qarun, jadi Qarun.
itu. Jadi semua kita yakin bahwa kenikmatan datang semua daripada Allah. Dan yang ketiga, bila kita mendapatkan kenikmatan apapun, kekayaan, kesehatan, ilmu, kita gunakan ini di dalam hal yang ridho Allah. Umpama kita diberi kekayaan tadi itu, ya gunakan di dalam hal yang Allah senang tadi itu, ridho tadi itu. Kita buat bersedekah, kita untuk bantu fuqara masakin, pada orang-orang yang membutuhkan, kita untuk gunakan untuk kebutuhan diri kita, keluarga kita, nafkah keluarga kita, itu luar biasa tadi itu. Pahalanya luar biasa sekali. Tetapi bila kita menyalahgunakan karunia tersebut, uang yang kita peroleh tadi itu kita gunakan di dalam hal yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan maksiat dan lain sebagainya, maka diancam Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Rasulullah memperingatkan juga, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Bila kamu berada dalam kenikmatan, diberi kekayaan, diberi kekuatan, kesehatan, kedudukan, jabatan, diberi macam-macam tadi itu, keluarga, itu jaga kenikmatan, jaga ini tadi itu. Sebab fa innal ma'asiya, segala bentuk maksiat itu tuzilun ni'am, bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jadi hakikat syukur cuma tiga tadi itu. Pertama, banyak bersyukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukur dengan hati kita. Banyak selalu bahwa semua yang kita terima datang daripada Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita dengan ilmu, bukan. Semua murni karena pemberian daripada Allah. Dan yang ketiga, kita gunakan di dalam hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tadi itu mensyukuri karunia yang diberikan Allah dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dipilih oleh Allah, kita dijadikan Allah sebagai umat Rasulullah, dijadikan sebagai orang mukmin muslim. Ini harus selalu kita syukuri tadi itu. Nah, terlebih-lebih tadi itu dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan hari kelahiran Rasul seharusnya bukan setahun sekali, tidak, tetapi seharusnya setiap saat kita ungkapkan kesyukur kita tadi itu, tasyakur kita. Tetapi karena tadi itu di bulan kelahiran ini justru ada kaitan erat dengan kelahiran Rasul, sehingga semakin banyak kita ini ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama, yaitu alasan mengapa kita mengadakan acara peringatan Maulid Rasul, karena ungkapan apa, tasyakur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, yaitu untuk menunjukkan, menampakkan, mengutarakan, yaitu al-farah kita, kegembiraan kita atas dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai rahmatan lil alamin. Itu perintah juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Perintah daripada Allah kepada kita semua. Qul, katakanlah ya Rasulullah kepada segenap umatmu, bifadlillahi wa rahmatih, agar dengan anugerah dan dengan karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat daripada Allah, fabidhalika falyafrahu, hendaklah mereka ini bergembira atas anugerah dan karunia yang diberikan Allah kepada mereka ini. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, bila mendapatkan karunia apa saja, kita tunjukkan kegembiraan kita. Terlebih-lebih tadi itu dengan dilahirkannya baginda Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin tadi itu, maka bila kita ungkapkan, kita tunjukkan rasa gembira, maka berarti mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jangankan kita sebagai orang muslim mukmin, dalam hadis Bukhari sana, hadis sahih, disebutkan bahwa Abu Lahab itu paman Rasulullah, tapi yang kemudian menjadi musuh utama dari Rasulullah. Sampai mati pun dalam keadaan kafir, bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Lahab itu, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celakalah dia. Itu dalam hadis sahih riwayat Bukhari, disebutkan bahwa Abu Lahab ini setiap hari Isnin mendapatkan keringanan hukuman. Setiap hari Senin
meskipun masuk di neraka tapi setiap hari Senin mendapatkan keringanan tadi hukuman. Mengapa? Sebab dia pernah bergembira sekali saja atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dilahirkan itu ayah beliau sudah meninggal dunia. Beliau dalam kandungan saja ayah beliau, ayah Rasul meninggal. Jadi ketika Rasul dilahirkan ini sudah yatim dia. Nah, salah seorang budak Abu Lahab, Abu Lahab ini saudara kandung daripada ayah baginda Rasulullah SAW. Banyak saudaranya banyak, tapi Abu Lahab saudara kandungnya dari ayah Rasulullah SAW. Itu ada budak Abu Lahab yang bernama Thuwaibah Al-Aslamiyah. Itu datang kepada majikannya, wahai majikan, wahai Abu Lahab, ketahuilah bahwa Siti Aminah Az-Zuhriyah, yaitu ipar majikan ini, yaitu ibu Rasul, telah melahirkan seorang bayi laki-laki tadi. Saking gembiranya Abu Lahab tadi itu, maka budak Thuwaibah dimerdekakan tadi. Saking gembiranya, padahal nanti setelah Rasulullah dilantik, diutus menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru Abu Lahab tadi adalah musuh utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mati pun Abu Lahab tetap bermusuhan dengan Rasulullah, sehingga namanya diabadikan sebagai penghuni neraka tadi itu. Itu setiap hari Senin dalam hadis Bukhari disebutkan Abu Lahab mendapatkan keringanan, sehingga salah seorang daripada penyair dari Damaskus Syria tadi itu, Syekh Nasiruddin Ad-Dimashqi, itu mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jika ada seorang yang jelas nyata kafir yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai penghuni neraka kekal selamanya di dalamnya sana, ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Ada sebuah hadis sahih itu diriwayatkan Imam Bukhari yang menyatakan setiap hari Senin diringankan hukumannya, bisa keluar dari ujung jari Abu Lahab ini minuman sedikit itu setiap hari Senin. Mengapa? Lisururi bi ahmada, karena pernah sekali saja gembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Famadzannu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jika seorang kafir saja yang jadi penghuni neraka ini bisa mendapat keringanan karena pernah sekali bergembira, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat kalian bila ada seseorang yang sepanjang hidupnya cinta kepada Rasulullah, bergembira atas kelahiran Rasulullah dan mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan mukmin muslim, tentu akan mendapatkan banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu ini ungkapan dari mahabbah kita. Yang pertama, ungkapan syukur kita. Yang kedua, kegembiraan kita. Yang ketiga, ungkapan mahabbah. Kita menampakkan ini cinta kita kepada Rasulullah. Bukti bahwa kita yang cinta kepada beliau. Dan cinta kepada Rasulullah SAW, ini pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti perlu penjelasan panjang lebar, bisa dibaca masing-masing nanti di surat At-Taubah ayat 24. Ini saya secara singkat saja saya jelaskan. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah memerintahkan kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini perintah dari Allah untuk kita semua melalui lisan baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, katakanlah kepada segenap umatmu, in kana abaukum, apabila orang tua kalian, ayah ibu kalian, wa abnaukum, apabila putra putri kalian, wa ikhwanukum, apabila saudara saudari kalian, wa azwajukum, apabila suami ataupun istri kalian, wa ashiratukum,
apabila suku kalian, marga kalian, kelompok kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, apabila harta kekayaan yang kalian tumpuk-tumpuk, wa tijaratun takhshawna kasadaha, barang-barang perdagangan yang kalian khawatirkan bila sampai merugi, wa masakinu tardawnaha, gedung-gedung indah yang kalian senangi, apabila kesemuanya ini ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai, melebihi kecintaan kalian kepada Allah, melebihi kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilillah, melebihi kecintaan kalian terhadap jihad fi sabilillah, fatarabbasu, ancaman daripada Allah, fatarabbasu, tunggulah saatnya, hatta ya'ti Allah bi'amrih, sehingga Allah akan mendatangkan perintahnya, sehingga Allah akan menurunkan azab dan siksanya kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayat kepada mereka, orang-orang yang fasik tersebut. Jadi ada 4 poin penting di dalam ayat tersebut, yaitu kita diperintahkan, yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah agar kita mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, melebihi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun, baik yang disebutkan 8 macam tadi itu atau yang tidak disebutkan. Yang kedua, bila kita tidak mencintai Rasulullah sebagaimana yang perintahkan Allah dan Rasulnya tersebut, maka Allah memberikan ancaman kepada kita. Fatarabbasu, tunggulah saatnya, hatta ya'ti Allah bi'amrih, sehingga Allah akan mendatangkan perintahnya, sehingga Allah akan menurunkan azab dan siksanya kepada kalian. Dan sekarang bila kita saksikan musibah yang menimpa, terutama di Indonesia sana banyak sekali, baik mulai dari tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, dan lain sebagainya, yang akhirnya di Palu, Sigi, dan lain sebagainya, yang mana di sana yaitu disebutkan bahwa kesemuanya ini mungkin karena kita sudah menjauh daripada Allah. Kita lebih mencintai harta benda kita, kedudukan kita, keluarga kita daripada kepada Allah, daripada kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tadi itu Allah memberikan, menimpakan macam-macam azab dan siksa tadi kepada kita tadi itu. Nah, kita nanti insya Allah kita lanjutkan setelah adzan ya, adzan dulu ya.
حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في ذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم، واجعلهم قرة عين لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولوالديهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، آمين. Terlanjutkan tentang rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Kita diperintahkan oleh Allah agar kita mencintai baginda Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap siapapun dan apapun, baik yang disebutkan dalam Al-Quran tadi itu maupun yang tidak disebutkan. Begitu juga baginda Rasulullah SAW dalam banyak hadis sahih, banyak berulang kali Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, ada yang diawali dengan sumpah, ada yang tidak. Itu beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa walad wa walidihi wa nasi ajma'in. Demi Allah yang nyawaku berada dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga diriku Rasulullah lebih dicintai oleh orang tersebut, bahkan melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri, melebihi kecintaan kepada orang tuanya, ayah ibunya, melebihi kecintaan terhadap putra putrinya dan segenap manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi Rasulullah bersumpah bahwa rasa mahabbah, rasa cinta kepada beliau yang harus melebihi siapapun dan apapun, itu berarti ukuran daripada keimanan kita dari itu. Ada yang memberikan contoh begini, bila ada seseorang yang ahli ibadat, yang wajib-wajib dikerjakan dengan sempurna, ditambah dengan yang sunnah-sunnah, sholat sunnahnya umpamanya setiap hari ada berpuluh-puluh rokaat atau beratus rokaat, setiap hari bersedekah beribu-ribu ringgit, setiap hari berpuasa, setiap hari khatam Al-Quran, setiap bulan melaksanakan ibadah umroh, setiap tahun melaksanakan ibadah haji dan lain sebagainya, ibadatnya luar biasa sekali. Tetapi apabila dalam hati orang tersebut tidak ada rasa mahabbah, tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tadi itu, maka Rasulullah bersumpah, la yu'min, orang ini tidak beriman. Sehingga pernah pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an ini mengatakan kepada Rasulullah, beliau berduaan dengan Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in
إلا نفس التي بين جنبي هاتين. يا رسول الله, saya, kata Sayyidina Umar, amat sangat cinta kepada Anda ya Rasulullah, melebihi kecintaan saya kepada siapapun dan apapun. Hanya saja mungkin saya lebih cinta kepada diri saya sendiri, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang jujur, orang yang polos ya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Artinya, kamu belum sempurna iman kamu wahai Umar sebelum diriku Rasulullah ini lebih kamu cintai, bahkan melebihi kecintaan terhadap diri sendiri. Sayyidina Umar itu orang jujur, polos nih. Setelah merenung sejenak, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, la antal an ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ini wahai Rasulullah, Anda benar-benar saya cintai, bahkan melebihi kecintaan terhadap diriku sendiri. Itu bukan ucapan saja, tapi benar-benar apa yang di hati beliau diungkapkan tadi itu. Sehingga kemudian Rasul mengatakan, al-an ya Umar, baru sekarang ini iman kamu sempurna wahai Umar tadi. Jadi keimanan kepada Rasulullah adalah ukuran daripada keimanan kita. Semakin kita mahabbah, semakin kita cinta kepada Rasulullah, berarti iman kita pun semakin sempurna tadi itu. Sebaliknya, meskipun amal ibadah kita luar biasa banyaknya, tetapi bila tidak ada rasa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti iman kita pun kurang tadi itu. Jadi kecintaan kepada Rasul di antara yang kita lakukan ini, itu dengan harapan itu kita bisa menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Dengan tambahnya mahabbah, berarti iman kita pun akan bertambah. Hanya saja ini yang kurang memuaskan, yaitu bila kita hadir majlis-majlis yang merayakan hari kelahiran Rasulullah ini, jangan hanya sekedar kita membaca kitab-kitab mana kita itu, baik Ad-Diba atau Maulid Simtud Durar atau Diyaul Lami dan lain sebagainya. Jangan hanya kita baca gitu saja, meskipun manfaatnya banyak di situ ya dalam majlis, tapi andai kata kita berusaha untuk memahami apa yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut, itu sangat baik. Sebab yang dimuat di sana itu adalah sejarah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah memang diciptakan oleh Allah untuk kita jadikan panutan kita, untuk kita ikuti jejak langkah beliau, akhlak beliau dan lain sebagainya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah terdapat pada diri pribadi Rasulullah uswah, contoh al-hasanah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi semua sifat baik, semua al-akhlak, al-karimah, semua ada pada diri Rasulullah SAW. Tidak perlu kita contoh siapapun, cukup dengan Rasulullah. Sebab beliau memang dijadikan sebagai panutan kita. Tetapi bagaimana kita akan mencontoh Rasulullah bila kita tidak kenal Rasulullah SAW? Kita tidak tahu apa tingkah laku Rasulullah, akhlak Rasulullah, tidak tahu dari itu. Bahkan banyak di antara kita tidak kenal Rasulullah bila dilahirkan, berapa putera putri beliau dan lain sebagainya. Banyak di antara kita terutama remaja tidak kenal Rasulullah. Bila ditanya tentang artis-artis, tokoh-tokoh selebritis, tentang main-main football, itu mereka lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Ini orang Islam, kalau orang kafir sudah tidak usah kita persoalkan lagi sudah. Ini kita, putra putri kita, kaum muslimin, itu biasanya lebih kenal kepada para artis atau selebritis, lebih daripada mengenal baginda Rasulullah. Bagaimana mungkin akan mengikuti jalan ke Rasulullah? Bagaimana mungkin akan mencintai Rasulullah sebagaimana diperintahkan Allah tadi, bila kita tidak kenal? Nah, macam ini, majlis-majlis semacam ini kita gunakan tadi untuk menambah perkenalan kita kepada baginda Rasulullah, sehingga bila kita kenal, semakin kenal insya Allah semakin cinta kepada beliau, mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau tadi itu. Sebab bukti kita cinta ini, bukti utama adalah taat patuh kepada yang kita cintai. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini perintah juga kepada kita semua. Qul, katakanlah Rasulullah kepada segenap umatmu, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian benar-benar cinta kepada Allah, bila kalian mengaku cinta kepada Allah,
maka fattabi'uni. Katakanlah Rasulullah kepada umatmu, ikutilah aku Rasulullah ini. Jadi perintah daripada Allah. Bila kita mengaku cinta, maka kita diperintahkan untuk ikut Rasulullah SAW. Nah, bila kita ikut taat patuh kepada Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Jadi bukti utama kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, harus taat patuh kepada ini. Sehingga Imam Syafi'i dalam syair mengatakan, ta'sil ilaha wa tadda'i hubbahu, hadza muhalun fil amri badi'u, in kunta tuhibbu haqqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu selalu maksiat kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, tapi kamu mengaku cinta kepada Allah. Ini suatu yang mustahil ini. Ini hanya di lisan saja, di lidah saja. In kunta tuhibbuhu haqqan, bila engkau benar-benar cinta kepada Allah, la ata'tahu, niscaya kamu akan taat patuh kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sebab orang cinta ini pasti taat, berusaha untuk menyenangkan yang dicintai tadi itu. Kita mengaku cinta kepada Allah, usahakan amal-amal kita kerjakan tadi semua membuat Allah ridha, membuat Allah senang kepada kita. Jangan kita mengaku cinta kepada Allah tapi membuat Allah murka kepada kita. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah membuat Rasulullah bersedih hati. Kita mengaku cinta kepada orang tua kita membuat orang tua kita menangis dan susah. Itu bukan cinta namanya. Kalau cinta harus membuat berusaha menyenangkan yang dicintai tadi itu. Itu bukti utama. Di antaranya lagi yaitu mencintai, banyak berselawat kepada Rasulullah, banyak ingat Rasulullah, banyak bila disebut nama Rasulullah senang. Di antaranya lagi juga mencintai ahlil bait, anak cucu keturunan Rasulullah SAW. Di antaranya lagi yaitu cinta kepada para sahabat. Sebab kadang-kadang ada orang mengaku cinta kepada ahlil bait, tapi justru melaknat para sahabat. Ini tidak boleh. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah kita cintai tadi itu. Jadi harus tadi itu. Dan perintah cinta kepada ahlul bait ini juga perintah Allah. Jadi Imam Syafi'i juga dalam syair yang mengatakan, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu kafakumu min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaikumu la salata lahu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, ya ala baiti Rasulullah, wahai keluarga Rasulullah, wahai anak keturunan Rasulullah SAW, hubbukumu, cinta kepada kalian, fardun minallahi, merupakan kewajiban dari Allah, fil Qur'ani anzalahu, kewajiban diturunkan Allah dalam Al-Quran. Apa itu kewajiban perintah Allah tadi itu? Yaitu perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Perintah Allah kepada kita semua. Katakanlah Rasulullah kepada segenap umatmu, la as'alukum alaihi ajran, saya tidak minta upah kepada kalian atas segala perjuangan, pengorbanan, atas segala karunia yang kalian terima dari Allah melalui aku sebagai rahmatan lil alamin. Katakan kamu enggak minta apa-apa ya Rasulullah, kecuali satu. Satu ini perintah Allah, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintailah kerabatku, ahli baitku. Ini perintah daripada Allah. Sehingga Syafi'i tadi itu, kafakumu min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu, cukup merupakan kebanggaan bagi kalian wahai ahli bait Rasulullah, wahai anak cucu Rasulullah, cukup merupakan suatu kebanggaan man lam yusalli alaikum, barang siapa yang tidak berselawat kepada kalian di dalam tasyahud akhir, la salata lahu, maka salatnya tidak sah. Jadi menurut Imam Syafi'i, kita dalam tasyahud akhir itu baca selawatnya paling sedikit, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, paling sedikit itu sudah. Kalau tidak wa ala ali Muhammad, wa ali Muhammad, tidak pakai, tidak sah menurut Imam Syafi'i salat kita tadi itu. Jadi cukup bagi kalian merupakan suatu kebanggaan bahwa barang siapapun, siapa saja yang salat dalam tasyahud akhir tidak mengucapkan wa ala ali Muhammad, maka salatnya tidak sah. Jadi cinta kepada keluarga Rasulullah ini suatu keharusan tadi itu.
Dan begitu pula nanti cinta kepada para sahabat, juga cinta kepada para ulama, para salihin. Ini pewaris-pewaris ilmu Rasulullah. Yang menyampaikan ilmu Rasulullah kepada kita adalah para ulama. Jadi kita harus hormat kepada mereka, cinta kepada para ulama. Jadi yang betul-betul menyebarkan agama Islam ini kepada kita. Jadi suatu yang sangat diperintahkan itu agar kita mencintai segala yang ada kaitan, yang ada hubungan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada soalan-soalan tuh, bagaimana? Ya, mungkin ada soalan berkaitan dengan ini atau lain-lain. Mari silakan. Ada mungkin? Ini ada? Nggak ada, cukup ya. Jadi dengan diadakannya majelis semacam ini, tadi itu majelis taklim, meskipun kita membahas tentang hadis Rasulullah SAW itu, tapi ditambahkan karena kita malam ini malam ke-10 dalam penanggalan Hijriah Qomariyah, malam 10 bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah SAW, sehingga kita tambahkan tadi itu. Ini mudah-mudahan dengan diadakannya majelis ini, insya Allah kita akan semakin lebih mengenal baginda Rasulullah SAW. Dan dengan kita mengenal Rasulullah tadi tambah, maka insya Allah mahabbah kita pun akan semakin bertambah. Dan bila kita bertambah mahabbah kita kepada Rasulullah, berarti iman kita pun semakin bertambah. Dan dengan bertambahnya iman kita tadi itu, insya Allah kita berharap nanti kita akan pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan syafaat tersebut nanti insya Allah kita dimasukkan Allah ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan syafaat baginda Rasulullah dan dengan rahmat yang diberikan Allah kepada kita semua melalui Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Sebab kita masuk surga ini tidak bisa hanya mengandalkan amal kita, sebaik apapun amal kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, tapi tanpa rahmat daripada Allah tidak bisa. Dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya melalui baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, putra putri kita, suami dan istri, serta keluarga kita semuanya, serta orang-orang kita cintai, mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah, inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua tidak terkecuali insya Allah akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sukses di dunia juga sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini, ya Allah, selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wala taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan janganlah sekali-kali Engkau jadikan diri kami yang hadir di majlis yang mulia ini, keluarga kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai, janganlah Engkau jadikan mereka, ya Allah, sebagai orang yang celaka dan jauh dari rahmat-Mu. Allahumma qdif fi qulubina mahabbataka wa mahabbata rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami, tanamkanlah dalam jiwa kami rasa mahabbah, rasa cinta kepada-Mu, ya Allah, dan rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa mahabbata ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa mahabbah kepada segenap ahli bait, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbata ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa mahabbah kepada para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mahabbatal ulama was salihin warathati ulumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta, rasa mahabbah kepada para ulama,
para salihin, pewaris-pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW, ala hadiniyah wa ala manau abauna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijalun salihun fi mithli hadil jalsa al-mubarakah, anna Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin salihah min khairatid dunya al-akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatiha. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين هذا ما أقول لكم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.